Itu jeruknya Mas Abdi. Telur. Di edisi Kota Semarang kita kali ini mengulas salah satu kuliner yang apa ya, di Indonesia tuh paling banyak didapat. Cukup sego pecel. Memang paling afdol ya, makan paling pagi pecel. Kita makan pecel ya. Pecel karena itu kebiasaan orang Jawa. Agak makan pecel itu gak afdol. Nah, salah satu sarapan pagi yang berfaedah. Artinya beberapa kali tanya ya, pecel yang rekomendasi di Semarang apa? Ternyata banyak yang rekomend ke pecel Bu Sumo. Nah, kenapa di pecel Bu Sumo? Ternyata tidak ya. Tapi apa ya, memang namanya Bu Sumo, nggak tahu nama Sumo Harjo atau apa, tapi tangganya Bu Sumo. Bu Sumo. Nah, di sini ini pecelnya ini modelnya seperti ini loh. Ini saya suka betul. Karena bumbunya kacangnya gerusan kasar. Betul. Kalau tidak gini gerusan kacar. Terus sayurannya juga ada bayam, bayam sama kacang panjang. Kacang panjang. Sampean lauke apa iki? Ah, aku suka lauan iki ana bacem, tahu bacem, terus tempe goreng iki mang duku ote-ote ya. Akhire bawan. Ini kene bawan ya? Iya, nendok. Nah, nang kene iki regane emang piro iki, Pak? 1500. 1500 dari 500 piring 500 sing iki 4000. 4000. Dadi total sing tak pangan iki regane 19000. Acara Mas Ardi ya, Pak? Iki aku lauke ana daging iki jarine sih ibuke mau ngomongi semur. Semur ya? Iya. Lalu tahu bacem sama ote-ote heran ya sih bawan. Ote-ote bawan. Ini total keseluruhan 25.000. Wes 25.000. Akhir ya. Marek iki ya. Iya. Pancen nadi bingung ya. Ndi sing doyan mangan dise mangan terus. Iya. Menune kok akeh sing ngono. Kayak juga selera sing kene ya. Saiki ade coba ae langsung tiduk mengenai pecel ya. Aku tak incipi bumbune sik ya. Yo aku karena ndi-ndi iki sing dicoba iku yang menonjolkan. Iya. Pecel berarti kudu bumbune sik yang coba. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran. Oke. Untuk sampean. Apa itu? Enak itu bumbunya. Jadi bumbunya ini kacangannya gerusan kasar. Gerusan kasar. Cuman tesnya kalau menurut lidah saya sih enggak pedes ya. Enggak pedes. Terus kemudian oke, saya suka kalau gerusan kasar ini. Ada campuran bumbunya ya, ada apa itu? Godong jeruk, kencur. Sama kencur, tapi kencur. Enggak terlalu menonjol salah satu, tapi semuanya balance. Enak. Kalau dari iki jenenge bacem ya, terutama gorengan biasa ya, bacemane iki gimana menurut sampean? Oke lah. Kalau bacemannya memang enggak seperti baceman yang kita bayangkan di Jogja ya. Ini bacem yang sering kita jumpai di Surabaya juga. Jadi dia direndam melalui itu ya, gula merah, pakai gula merah ya. Tapi nggak terlalu apa ya, yang hanya kalau kita kan makan kalau sampai nginep nih gitu ya. Nah, kalau telurnya ini sebenarnya.
udah kok gudeg berarti yo. Sampai ini jeru-jeru warna ya. Ini apa kali kalau endok telur apa endok pindang apa endok jati kali ini. Jadi endok telur yang dimasak lama di panci ya. Panci yang apa ya dikasih gula ya. Gula aren ya. Gula aren atau gula Jawa ya. Nah, itu loh. Nah. Lokasi ini iki nang daerah ndi yo aku mau gak ngerti iki. Oh ya nang aku ngerti iki. Kiai Saleh. Jadi ada di lokasinya di Jepuja Sera Kiai Saleh. Atau lebih tepatnya sih kalau orang-orang bilang di sini itu wingkinge berarti belakangnya rumah sakit iki. Rumah sakit Karyadi. Gampang lah. Nah, Bu Sumo ini ada beberapa cabang, tapi yang rekomendasi ada di sini. Betul. Karena kan jalan di Kiai Saleh. Memang pusatnya di sini. Gitu. Nah, aku karo Mas Adi arep sarapan sih. Mari ngono kok tak di review nih Rayo. Okay. Terus. Oke. Duh. Koret-koret. Sentek ya. Wah lagi. Apa iki? Aku iki mang nyangking sentek ya. Bumbune meta krowi. Bumbune tok lho enak. Enak ya. Terusane kacar, kacar. Kemudian dari antara hancur. Hancur karo jeruk. Nah, kus posisine oh enak banget. Apa ngene iki? Ojo tak sencing ping. Nah, coba aku mau rekomendasiku, aku nilainya 9.5. Wani yo. Jadi aku wani ae. Wani yo. Iki, aku lah kanca-kanca food lover pengen dolan nang Semarang. Coba iki. Pecel Gusumo yo, rekomendasi banget. Is. Nang Kiai Saleh. Jalan Kiai Saleh. Nah, itu. Atau belakangnya Rumah Sakit Karyadi. Karyadi. Heeh. Iki mau coba menu-menu lapangan. Kapan apa yang mau lauk ya? Dok, yo. Kono tempe, tempe, baceman dok, gorengan bawang, karo, ya pokoknya ada lah. Kalau mangan itu lalian. Mangan ya. Tapi yang jelas rekomendasi. Rekomendasi. Siapa siapa nak boh? Nek aku ini mau untuk dagingnya dewi yo. Kan biasanya kalau daging lek di cuil gaya sendok ini ya. Atau ngelawan. Ngelawan. Ngejak gelut ya. Gelut yo. Iki mau tak ini netok. Langsung kaya, nurut ya. Kayak budil. Iya. Gila. Iya. Ngene ya. Rasanya biar rasanya. Rasanya apa ngene iki, Om? Kocok sencing ping. Ya. Tapi dagingnya dia ya, Bu. Dagingnya sendiri rasanya teksturnya memang empuk ya, lembut. Ya. Lalu untuk taste-nya ya memang dibumbu semur ya itu tadi ya. Oh, semur ya rasanya. Rasanya semur dan manisnya pun juga enggak terlalu manis. Manis-manis banget gitu enggak. Tapi enak mantep teman-teman coba. Cocok ya. Cocok. Ketika dicampur dengan dikombinasikan dengan bumbu pecelnya, wush, hujan sencing ping. Ya konyol-konyol mang, ini kan menu ini kan asinnya agak. Banyak. Ono apa emang Om? Ono paru, ono babat, ono lidah. Lidah. Ono macam-macam ya, ono lentu. Ini kan kembali ke selera ya. Selera. Jadi katakan lawakmu selera dan kantong. Jadi pecel sini itu menerapkan dia hanya menjualkan pecelnya saja, lauknya kita ambil sendiri. Betul. Begitu. Jadi aku pengen dipo sing wake ya itu ngendise. Nah, begitu. Kayak sing lawane Mas Adi mangke salah sewu ya. Dagingnya. Dagingnya ya. Dagingnya. Terus untuk yang kayak itu sing goreng-gorengan itu mau 2.500. 500. Terus kalau sing daging-dagingnya pokoknya 11.000. Jadi mulai dari babat, lidah, sama paru itu 11.000. Itu satu potongnya. Oke. Okay. Tapi ini mantap banget. Mantap banget. Nah, teman-teman wajib coba ini. Iki aku sarapan kalau Mas Haji di nang daerah apa? Semarang. Semarang. Hari ini ada daerah pengulas mengenai kuliner-kuliner yang ada di Kota Semarang. Wis ngene ya. Matur suwun. Assalamualaikum.